Tim gabungan yang terdiri dari Ditreskrim Suspolda Kepri dan Balai Karantina Kota Batam pada Rabu pagi menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional dan pasar modern di Kota Batam. Sidak bertujuan untuk mengantisipasi melonjaknya harga sembako serta maraknya produk kadaluarsa menjelang bulan suci Ramadan. Dalam sidak ini, petugas gabungan satu persatu mengecek izin edar bahan-bahan produk yang tidak aman atau berisiko di pasaran, seperti bahan sembako, gula, beras, dan lainnya. Hasilnya, petugas menemukan beberapa jenis bahan dan produk yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk diedarkan atau sudah kadaluarsa. Sejumlah barang produk yang kadaluarsa ditemukan petugas langsung disita dan dibawa untuk pemeriksaan selanjutnya. Sementara sang pemilik produk atau pedagang hanya didata serta diberi teguran oleh petugas. Selain mengecek akan layaknya bahan produk, petugas juga memantau stabilitas harga-harga sembako. Kebutuhan masyarakat lainnya menjelang memasuki hari-hari besar seperti bulan suci Ramadan. Pemantauan harga-harga bahan pokok ya, sekaligus bahan pokok yang lain seperti daging ya, sembako ya, di pasar tradisional di Kota Batam ini rangka monitor tentang stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan dan pada hari Idul Fitri ya. Tadi mungkin rekan-rekan sudah lihat semua bahwa harga-harga sementara memang masih stabil, cenderung stabil, belum ada kenaikan. Tapi tadi ditemukan juga ada barang-barang yang diduga sudah melebihi untuk waktu untuk digunakan ya atau dikonsumsi. Nah ini barang-barang seperti ini yang barang-barang yang perlu kita segera untuk musnahkan ya, seperti barang-barang yang sudah expired itu sudah kita musnahkan. Dan juga nanti kita akan melihat barang-barang apakah distribusi daging di wilayah Kepri ini. Mudah-mudahan juga hasil pemantauan kita daging beku juga tidak mengalami kenaikan bagaimana yang kita harapkan bersama ya menjelang pertengahan Ramadan ya. Saya kira itu, terima kasih ya. Hingga saat ini harga sembako di pasar tradisional di Kota Batam masih stabil, belum ada kenaikan yang signifikan. Tim Liputan Kilas 7 menginformasikan.